Israel melanjutkan serangan udara di jalur Gaza, saudara. Tak hanya di Gaza, militer Israel juga menyerang sasaran di Lebanon Selatan pada Jumat pagi ini. Israel mengatakan pihaknya menargetkan markas fasilitas kelompok militan Palestina Hamas di Lebanon Selatan. Serangan Israel ini dibalas oleh kelompok Hamas yang terus melanjutkan tembakan roket ke Israel Selatan. Serangan di Lebanon Selatan terjadi setelah gerilyawan dari Lebanon menembakkan hampir 3 lusin roket ke Israel pada hari Kamis kemarin.